Assalamualaikum. Halo semua, kembali lagi di Yori Rio Family. Kali ini saya mau membuat telur dadar crispy. Nah, bahan-bahannya adalah penyedap rasa, 2 butir telur ayam, dan tepung bumbu serbaguna. Yuk, kita langsung aja membuatnya. Pertama-tama kita kocok dulu telur ayamnya dan kita tambahkan sedikit penyedap rasa sesuai selera. Siapkan wajan dengan sedikit minyak untuk membuat telur dadar. Nah, sekarang telur dadarnya kita potong-potong dengan bentuk kotak-kotak kecil. Siapkan tepung serbagunanya menjadi 2 bagian ya. Yang satunya kita kasih air, yang satu kita keringkan biasa aja. Nanti kita celup-celupin aja telur dadarnya. Pertama di tepung yang kering dulu, terus dikasihkan ke tepung yang basah, kemudian ditaruh kembali ke tepung yang kering. Nah, sekarang kita siap menggorengnya. Kita goreng dengan api sedang aja ya. Jangan lupa dibolak-balik dan tunggu sampai kecoklatan. Baru kita tiriskan. Nah, ini dia telur dadar crispy kita sudah jadi. Sekarang saya mau mengasih ke anak-anak dulu ya. Ini ada cemilan. Boleh dicoba? Tempe. Bukan. Coba kira-kira apa ini? Makan. Baunya kayak tempe sih. Masa? Bau. Enggak, enak guys. Ternyata itu adalah telur. Sampai di sini dulu video Yori Rio Family. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.